Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Dari setelah kami melakukan pengejaran, alhamdulillah Satreskrim dan jajaran Polsek Betung berhasil menangkap pelaku tersebut tanpa ada perlawanan. Nah, untuk itu kami dari Polres Banyuasin, terutama Satreskrim Polres Banyuasin, menerapkan pasal dari 12 perlawanan petugas dan juga 335 ancaman dengan kekerasan, dan juga menerapkan pasal undang-undang darurat ya, karena membawa sajam ya, tidak bukan peruntukannya untuk ancaman hukuman yang kami. Bubur ayam kalau aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Luar negeri gimana ya demi kemajuan bangsa Indonesia? Isu kebangkitan KI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.